Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Seluruh ahli tuan kuasa surau Al-Muttaqin Nusa Putra, hadirin dan hadirat muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama sekali kita mendapatkan syukur kepada Allah SWT dapat kita bersama pada petang ini, pada masa-masa hampir kita kepada berbuka puasa ni. Mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan kesempatan Allah SWT untuk kita mendapatkan waktu-waktu yang mustajab sebelum daripada kita berbuka puasa pada petang ini, insyaAllah. Dan saya ingat program tuan-tuan, saya dulu tengok dalam apa nama itu, banner tu, memang pada petang semua. Alhamdulillah, dia, kita di Malaysia ini usaha untuk menghidupkan, dipanggil akhir waktu-waktu mustajab ni. Kerana Nabi SAW sebut orang yang berpuasa ni dia dimakbulkan doanya, antara orang yang tidak ditolak doa-doanya ialah as-sa'imu hatta yuftir, orang berpuasa sampai dia berbuka. Dan ada hadis Nabi SAW yang nyuruh kita supaya mencari kemustajaban doa pada waktu-waktu berbuka puasa tu. Cuma oleh kerana budaya masyarakat kita ni, memang kita meriah berbuka tu dengan bazar Ramadan ni, majlis buka puasanya. Jadi kita ada kontra sikit budaya ni. Saya baru pulang daripada Mekah, tuan-tuan. Belum seminggu lagi. Di sana ialah memang pertamanya di Mekah dan Madinah, dan sebenarnya bukan di Mekah saja. Hari pertama saya bersahur di Kelumpur, berbuka tu di Mekah. Canggih bunyinya. Sebab kita waktu tu terbalik kan. Di sahur di Kelumpur memang sempatlah buka di Mekah. Belum sampai di Mekah lagi pun, di pertengahan jalan tu. Di pertengahan jalan tu sudah ada sekelompok budak-budak. Saya dah ambil gambar itu, video pun saya ambil. Ramai ya, saya ingat lebih 10 orang. Mereka berhimpun, berkumpul. Waktu-waktu beginilah. Jadi mereka mengedahkan makanan-makanan sabil lah istilahnya. Istilah sabil tu maknanya makanan untuk diinfakkan. Dibungkus siap untuk diagihkan di jalanan. Dilibatkan orang muda, remaja, dan ada kelompok-kelompok pula masing-masing berbangga dengan pakaian masing-masing. Dia ada dia punya tim dia. Orang ini pakaian begini, orang ini pakaian begini. Adalah mungkin bangkali daripada NGO lah kot istilah kita. Jadi ada dia punya kelompok-kelompok. Ini budaya dia.
Dan kita tak jumpa bazar Ramadan ni kalau di di Mekah Madinah ni. Tak ada. Jadi budaya dia itu membawa dia, siapa-siapa yang berada di sana begitu keadaan. Bahkan kalau di Madinah itu memberi makan orang berbuka ni, dia jadi satu perebutan. Walaupun mungkin tidaklah sehebat di Madinah itu di Mekah. Kerana Mekah ni kita sedia maklum terlampau ramai orang. Orang terlampau ramai. Jadi kita pun tak larang nak bagi makan seorang-seorang. Tahun ini subhanallah, kalau ikut saya punya apa nama sahabat manager hotel di sana, dia kata ini yang ramai. Bahkan saya pun rasa juga macam 10 akhir pun ada juga, walaupun pertama Ramadan. Kerana sampai tempat solat pun susah nak cari. Tempat solat tu, kita tempat solat jangan risau. Hari pertama tu pun masih ada, hari ke 10 lagi banyak. Susah tuan-tuan ni, kita pergi satu, pergi sini kena halau, pergi sana kena halau, pergi ke sana kena halau. Lama-lama kita komplain, ni kat mana aku nak semayang ni? Kalau dah sini tak boleh, sana tak boleh, sana halau sini, sini halau sana. Dia kata kau pergilah cari kat mana-mana, kata dia. Itu suasana. Sebab itu budaya tu sikit main peranan lah tuan-tuan ni. Tapi saya ingat usaha tuan-tuan untuk hidupkan, Allahu'alam, mungkin sama ada memang tuan-tuan nak buat apa nama ini, program ini sebagai ganti. Ada setengah orang dia buat begini pasal nak gantikan masa malam tak nak kacau waktu tarawih. Tapi saya ingat ada bagus juga bila waktu begini kita berkumpul. Pertamanya confirm tak ada TV dalam masjid. Betul tak? Yang keduanya, di hujung-hujung ni kita duduk begini sambil kita mendengar tazkirah, kita apa nama ni, refresh kita punya dipanggil suasana tu. Maklum sajalah tuan-tuan, kita starting pagi tadi dengan semangat kan, dia nak mengekalkan momentum sampai ke hujung tu. Jadi bila kita sampai balik begini, seolah-olah kita balik-balik macam di awal tadi. Betul tak? Dalam keadaan awal tadi kita bersedia untuk berpuasa pagi tadi kan. Terus kita bangun tadi bersedia untuk berpuasa. Tapi bila kita dah melalui sehari-hari itu macam-macam. Jadi kalau kita tak duduk di sini, saya percayalah jarang di rumah kita dengan kain pelekat. Baju Melayu begini dengan kepiah duduk begitu kan. Kira-kira apa yang dan kita pakai je lah kat rumah. Jadi suasana itu kadang-kadang dia tidak memberi satu, apa kita panggil, maknanya rasa yang sepatutnya kita rasa. Jadi insyaAllah mudah-mudahan bila kita buat begini, jadi kita kita duduk dalam satu suasana yang okey, kita sedang menanti waktu berbuka. Tetapi menanti itu bukan betul-betul menghadap makanan, tak. Saya percaya kita berkongsi, kita bincang. Jadi benda-benda ini tuan-tuan dia panggil refresh. Dia refresh supaya apa nama ni, suasana ibadah tu, itu kita nak sebut suasana ibadah. Supaya sentiasa ada, dan mudah-mudahan kita sentiasa dalam suasana ibadah tadi, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dengan kita. Itu maksud dia. Jadi saya ingat memang ada banyak juga yang cuba menghidupkan suasana begini, tetapi cabaran ada setengah-setengah pasal hari ni hari cuti, orang ambil masa. Tapi saya bawa perasan, saya tak sempat nak belik tuan-tuan punya tu, jadi pejabat hantar tadi. Oh, saya kata memang hari-hari diorang ni macam ni pun. Jadi alhamdulillah. Ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, bila kita bercerita tentang kehidupan Ramadan kita ni, sebenarnya dia begini tuan-tuan, orang melihat kehidupan Ramadan ini lain. Betul tak? Tuan-tuan faham tak? Kehidupan Ramadan ni orang melihat lain. Bukan orang je pun, kita pun. Maksud lain tu apa? Lain daripada, lain daripada yang biasa lah. Bila-bila lain tu, lain daripada yang biasa. Betul tak? Sebenarnya tuan-tuan, kehidupan Ramadan ialah kehidupan kita. Yang lain tu, yang lain-lain tu. Tuan-tuan faham ke tidak?
Kita sekarang ni, kebanyakan kita rasa bila masuk Ramadan, kita rasa lain. Kenapa rasa lain? Kerana kursi ni lain macam pula. Ini pun lain juga. Kita rasa lain kenapa? Pasal kita rasa siangnya kita tak boleh makan. Kita rasa malam tu kita nak kerja untuk solat tarawih. Solat malam. Begitu betul-betul. Itu kita rasa lain. Sebenarnya beginilah cara kehidupan kita. Faham tak? Yang kita hidup yang lain daripada bulan Ramadan tu, yang itu dah cacah merba dah, tuan-tuan. Kan? Cacah merba. Sebenarnya kehidupan kita ni dipanggil kehidupan orang Islam ni. Siapa yang hidup sebagai seorang Islam, dia hidup dalam keadaan huduk. Huduk ni maknanya bertenang. Kan Ramadan ni kita bertenang, tuan-tuan. Tak ada nak terkejar-kejar orang, tenang. Betul tak? Kata orang tak hengki-pengki lah, kata orang. Kan? Tak adalah hari-hari nak main golf. Kalau yang kaki golf lah. Ramadan ni dia tenang aja. Golf. Kata, ni bola pun tak tahu pukul kat mana. Apa benda yang dipukul pun tak tahu, kata dia. Pasal dia rasa bulan Ramadan ni tak larat nak duk melayankan apa nama hobi dia tu. Jadi bulan Ramadan ni sebenarnya memang dia menenangkan. Kita punya kehidupan pun teratur. Kau mana pun pukul 4 bangun. Jaranglah nak bangun pukul 6.30. Sebab kalau 6.30 tak makanlah kita. Kan? Itu bangun 10 minit sebelum sahur pun melompat. Sebelum sahur pula, sebelum subuh. Tapi kalau bulan biasa, 10 minit sebelum subuh melompat tak? Bertenang lagi, tenang. Belum azan lagi ni, biasa lambat sikit azan. Pasal sebenarnya kita ni, sebab itu dia, ialah walaupun tak tepat, sebagian orang kata tak tepat, Hari Raya Aidilfitri itu maksudnya kita kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah maksudnya kita balik-balik kepada asal kita. Tetapi sebenarnya dia mengambil maksud 30 hari ni kita sudah pun membiasakan diri dengan fitrah kita begini. 30 hari inilah kehidupan kita, tuan-tuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah. Hari-hari yang kita fikir apa? Orang hari-hari kita fikir pasal apa? Tuan-tuan, kita fikir hari-hari pasal apa? Pasal ibadah. Betul tak? Quran bila buka, alamak, banyaknya lagi tak khatam. Tuan-tuan rasa kalau bulan biasa kita menengok gitu tak? Tuan-tuan rasa lah bulan biasa tengok Quran bila nak khatam? Ada? Tak ada pun. Kadang tengok Quran tu, insyaAllah nanti nak baca. Itu je lah. Satu bulan Ramadan, kita punya fikiran kita memang dah tune macam itu. Besok nak sahur. Belum tidur dah bincang dah. Yang besok kita nak sahur apa? Apa-apa je lah bang yang ada kat dapur tu, kita makan je lah. Masalahnya tak ada apa kat dapur tu. Fikir ibadah. Cuba tuan-tuan perhati seluruh. Sehinggakan dalam konteks kita menguruskan kehidupan pun, kita risaukan ibadah kita. Kalau kita buat begini, macam mana puasa kita nanti? Kalau kita buat begini, macam mana puasa kita nanti? Semua kita sesuaikan kehidupan ni. Tuan-tuan, apa hal tu? Main meletup-meletup pula sini. Tuan-tuan, kita punya kehidupan ni berubah. Zaman kita bukan zaman dulu. Zaman kita ni macam-macam. Zaman ini zaman yang macam-macam. Zaman borderless. Tetapi kita boleh sesuaikan zaman dengan ibadah. Kita tidak sesuaikan ibadah ni dengan zaman. Tuan-tuan faham ke tidak ni? Ginilah. Nampak tuan-tuan blur petang-petang nak buka puasa ni. Kita solat tarawih sekarang
Sama tak dengan 10 tahun sudah? Kita cuba tanya sikit yang otai-otai lah. Mana yang otai sikit ni? Tuan, agak-agak masa zaman kita muda-muda 30 tahun dulu macam ni juga ke semain terawih ni? Ha? Tak, bukan tanya bagus. Masanya nak tanya solat terawihnya macam itu juga ke tidak? Ada selawatnya, ada sama kan? Sebab saya rasa saya pun umur belum 40 lagi lah. Belum. Maknanya kalau saya ingat saya lah zaman kecil-kecil dulu, umur 6 tahun, 7 tahun dulu pergi ke surau saya tu, di sebelah rumah bapa saya tu. Sama je. Ini juga terawihnya. Cuma bezanya dulu memang surah lazim je lah. Tak jumpa sangat masjid-masjid nak baca 30 juzuk ni. Ya? Maknanya keadaan tu sama. Walaupun masa itu zaman dapur gasolin. Gasolin kan? Gasolin. Dia pam. Dia terang. Sampailah dia malam. Masa itu surah tu imam mengukuk berjemaah. Ini tahun 80-an tuan-tuan. Saya umur 6 tahun tu 79, 80, 87, 86 gitu. Ya. Yeah. Tahun 86, 85. Dia dekat belakang surau tu ada tikar, si ada X-ray lagi. Daripada tin susu. Berjemaah mukuk kat belakang tu. Ha. Zaman tu. Ingat. Yeah. Tak, maknanya tuan-tuan, saya nak beritahu zaman berubah. Tapi kita tidak pernah ubah ibadah ni sesuaikan dengan zaman. Tetapi kita sesuaikan zaman dengan ibadah. Zaman itu kita tak ada sibuk sebagaimana hari ini. Mana ada. Zaman tu orang maghrib aja semua dah balik ke rumah. Siapa yang nak buat kerja malam buta. Kita sekarang tak. Tengah malam pun orang kerja. Tapi bila masuk Ramadan, semua kita sesuaikan dengan ibadah, betul tak? Saya nak sebut tuan-tuan, ini fitrah kita sebenarnya. Ini fitrah ni. Sebab itu bila Allah beritahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab tu kita nak tengok, sebab tu kata para ulama, kita nak tengok kita sebenarnya bagaimana dalam Ramadan ni lah. Kita nak tengok bagaimana life kita orang Islam dalam Ramadan. Yang sebenar. Yang lain dari Ramadan tu dah tak sebenar dah. Itu yang kita kata tadi, yang kaki golf memang dia boleh pindah-pindah negara main golf. Bukan tournament pun, main-main saja je. You kat mana minggu ni? I tak adalah, I main golf dekat Jakarta lah. Main golf dekat Jakarta. Macam kat Malaysia ni tak ada padang golf dah. Itu yang kaki golf, yang kaki shopping kat eh. Habis segala pasar raya dia shopping. Tak. Ini kehidupan yang sebenar kita beginilah. Sebab itu kita nak didik sebenarnya. Hari ini bila kita masuk Ramadan, kita dah tahu inilah cara kehidupan kita. Bukanlah makna kehidupan orang Islam ni puasa hari-hari, tak. Dia puasa ni signifikan tuan-tuan, jangan silap. Bukan puasa, dia memang puasa tu tak makan, betul. Tetapi yang nak disuruh, nak diajar kita tu bukan tak makan tu. Nak diajar kita tu supaya kita jadi orang yang patuh. Kan kita patuh. Sama kuih hidung pun gatal, tak garuh kan. Kan, sebenarnya tak adalah batal wuduk pula dah. Tak adalah batal puasa pun kalau dah gatal dalam lubang hidung tu, garuh je lah. Cuma tak usahlah garuh depan orang, tak semengah nampaknya. Tak ada masalah. Tapi dia rasa risau sangat, batal ke tidak, batal ke tidak. Kuih telinga pun dia rasa risau. Kan? Puasa bukan puasa tu. Faham tak? Bukan puasa tu. Tetapi dia nak mengajar kita supaya kita jadi orang yang patuh. Allah bagi perintah pada ayat Quran, satu ayat je. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang beriman, fardukan ke atas kamu berpuasa. Terus kita tak makan. Tak ada cerita banyak-banyak. Terus tak makan.
tak berani kita makan. Koklah kita nak rasa-rasa sikit je ke. Puasa juga lapar, masih lapar, cuma rasa makan tadi. Rasa makanan. Teringin nampak, kita pun ambil satu je, tak mengenyangkan pun, teringin, tak ada, itu pun kita tak berani buat. Sebab itu Ramadan ni tuan-tuan, dia sebenarnya bukannya soal puasa tak makan tu. Sebab itu kalau orang kata Ramadan mengajar kita supaya rasa macam mana orang lain tak makan, itu kurang tepat. Bermakna kalau orang yang memang tak makan, tak payah puasa lah. Tuan-tuan faham ke tidak? Orang Nusa Putera ni memang kena puasa lah, memang jenis makan belaka. Kan, saya bila tengok Google tadi, bila dia turn right, turn left, saya kata, saya ingat ni apa nama, surau kaki lembu dulu. Sebab saya datang tu, dia buatnya kaki lembu punya masak lemak tu. Ya. Kan? Jadi saya ingat, ialah surau kaki lembu saya panggil. Saya ingat, saya kata, wah ini macam rosak diet malam ni, ni apa benda pula makan hari ni, kata. Tak. Tuan-tuan, dia bukan soal tak makan. Bila kalau kita mungkin, kita kena puasa lah pasal kita nak rasa tak makan. Tapi kalau orang yang duduk di kampung, ada orang yang memang tak makan, makan bukan duduk kampung je lah, bahkan duduk bandar, memang orang yang miskin. Makan catu. Dia dah, dia bukan sebulan, dia memang tiap-tiap hari macam itu. Dah tu, dia puasa tak? Oh kak. Dah dia puasa nak rasa apa pula? Dia puasa rasa untuk makan pula. Sebab itu sebenarnya tak betul. Kalau orang kata puasa untuk kita rasa macam mana orang lain, orang lain tak makan, nah, itu bukan tujuan. Itu mungkin hikmah-hikmah yang ada lah. Hikmah yang boleh kita dapat bagi kalau orang yang dah biasa makan, dia akan rasa, oh macam ni agaknya orang tak makan payahnya. Macam itulah kira-kira. Itu hikmahnya. Itu bukan sebab dia, dia puasa kenapa itu tak. Tapi puasa ni sebenarnya tuan-tuan, sebab itu dia panggil imsak. Kan imsak kan? Bukan waktu imsak tu je. Imsak tu memanglah waktu imsak. Waktu imsak tu pun maknanya berhenti. Break. Jadi makna kita ni yang biasa hari-hari kita ada rutin kita ngeteh pagi, minum roti canai, minum roti canai pula dah. Makan roti canai, ada makan tengah hari. Kalau orang ikut lifestyle macam orang putih, berapa kali makan? 6. 6. Breakfast, apa ni? Lepas breakfast? Huh? Tea time. Huh? Tea time, lunch. Lepas tu petang, ada tea break dulu. Lepas tu lunch, lepas tu baru tea time. Kan? Lepas waktu petang tu, tea time, lepas tu dinner, lepas tu siapa? 6. Tu kalau ikut lifestyle, ikut barat. Kalau ikut Melayu, 7. Ha. Dia lepas siapa, dia satu lagi mentedarah tengah malam. Ini pukul 2 pagi kat kedai mamak tu kan. Itu nak panggil apa tu? Bukan siapa dah tu. Dia pasal dia di antara sahur dengan siapa. Itu tak ada lain dah lah, itu je lah. Tak, maknanya tuan-tuan, Ramadan ni bukan soal tak makan tu, tapi dia soal kita jaga. Kita jaga. Kan kita jaga. Jaga daripada perkara yang membatalkan puasa. Sampai laki bini pun tak sanggup, tak berani nak bersentuh. Kan terpegang tangan bini, weh puasa lah. Apa hal kena mengena pegang tangan bini dengan puasa? Apa salah awak ni, kata dia. Awak ingat apa, dalam ihram ke apa? Zaman macam tu, ada setengah orang gitu tuan-tuan. Puasa tu langsung tak boleh duduk dekat. Sebenarnya betul lah, makruh kata para ulama, kalau sekiranya risau dia akan melampaui batas. Tapi kalau kita okey, tak ada apa. Tak ada melampaui batas, sama-sama tahu puasa, relax, bertenang. Sebab tu bagi orang tua dia tidak makruh. Itu kalau dalam kitab. Tapi belum tahu lagi, orang tua pun silap-silap, jangan main-main. Short circuit dia. Tak. Dia, isu puasa ni bukan soal apa tu. Isu puasa ialah soal kita didik untuk kita tahan. Faham tak? Dan tahan tu pun tuan-tuan bukan tahan makan je. Sebab tu saya kata tadi, puasa is not about lapar. It's not about lapar pula dah.
Puasa bukan cerita soal apa tu saja, tak. Kalau kita rasa itu saja, bermakna kita salah faham kepada pensyariatan puasa ni. Banyak tuan-tuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang bercerita tentang berkaitan puasa ni. Antara yang kalau kita tengok antara tuan-tuan ni, kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' tu'amahu wa syarabahu. Siapa yang masa berpuasa dia tak boleh tinggalkan perkataan-perkataan buruk. Perkataan buruk ni, qawla zur ni macam-macam, menipu kata buruk, maki orang pun buruk, mengata orang buruk, pertenang orang buruk. Ini semua kata Nabi SAW. Siapa yang berpuasa tapi dia tak boleh tinggal qaula zur wal jahla dan amalan orang-orang jahiliah. Orang-orang jahiliah ni, amalan jahiliah ni macam-macam lah tuan-tuan. Ni kalau bulan Ramadan meniaga mendengki lagi, ni amalan orang jahiliah. Ni bulan Ramadan masih lagi kita duk rasa syak wasangka pada orang, fikir macam-macam. Yang ini semua dipanggil amalan jahiliah. Wal amalu bihi, kata Nabi SAW, dan beramal dengan, maknanya kita, yang kita buat tu, kita buat amalan orang jahiliah tu masih lagi. Dan kalau orang perempuan kak, misalnya lah contoh, kita keluar masih lagi dengan tabarruj kita dengan minyak wanginya 1 kilometer boleh bau, contoh. So itu amalan jahiliah. Sama juga kita ke orang lelaki, masih lagi bulan-bulan Ramadan masih lagi kita tak bagi nafkah kepada isteri kita, kadang-kadang duit tak bagi, masih lagi dia tak peduli. Bulan Ramadan puasa tapi dari segi muamalah dia dengan suami, dengan isteri, teruk. So ada jenis orang begitu. Masih lagi bulan Ramadan pun angkat tangan pelampang bini. Dia tak peduli dah Ramadan tak Ramadan, puasa tak puasa. Ini Nabi sebut. So kata Nabi SAW, falaysa lillahi hajatun, Allah tidak ada hajat, fi ayyada'a tu'amahu wa syarabahu, untuk ditinggalkan. Allah tak berhajat pun, tak perlulah. Seolah-olah Allah nak berkata, you tak payah tinggalkan makan you lah, you tak payah tinggalkan minum you. Sebab apa? You tak boleh break yang lain ni, you tak boleh imsak. Itu jangan silap puasa ni. So itu, that's why kita kata inilah kehidupan kita, bukan soal lapor tu. Oi, kalau hari-hari kita jadi orang Islam lapor, jenuh kita tuan-tuan. Kan, kalau awak Islam, awak kena lapor hari-hari. Dan saya rasa saya tertariklah dengan Islam ni. Kalau saya jadi Islam macam mana? You kena lapor hari-hari. Tak payahlah, saya tak payah Islam lah, kata dia. Dan tapi kalau kita tengok satu sudut yang lain juga, saya bawa ni ceramah di satu kilang. Dia suruh ceramah produktiviti bulan Ramadan. Pun tidak pelik juga. Bermakna orang Islam, dia walaupun dalam keadaan dia perut dia tak penuh isi makanan, bukan tak terisi. So orang tuan-tuan, kita bukan puasa lama menuh. Alah, daripada subuh tadi je pun, kan, sampai kejap lagi. Tadi saya ceramah di mana tadi? Oh, pagi tadi di USJ. Ada seorang tu, dia duduk learn Switzerland, Iceland. Learn hujung dia. Bukan Iceland. Ada kan? Dia kata, "Ustaz, kalau you buka tingkap, Ustaz, dekat hotel tu, memang tak gelap-gelap," kata dia. Betul. Iyalah. Kan, siang dengan malam dia sama. 6 bulan ni. Ya. Malam dia 2 jam je. Mana tak sempat gelap lah. Memang ni sebab tu ulama bincang, kalau duduk kat tempat macam itu, macam mana cara nak puasa? Apa hal tuan-tuan? Kalau tak malam-malam, pengsan kita. Tengok bila nak buka puasa. Tengok lagi bila buka puasa. Tapi yang itu kita boleh pakai. Soalnya dia 6 bulan kan? 6 bulan kan? Itu kita pakai hukum negara sebelah dia, negara yang dekat dengan dia lah. Macam mana negara dekat dengan dia? Kalau negara dekat dengan dia,
pukul 8 malam tu dah kira malam, walaupun dia terang, so pakai 8 malam tu dah kira buka puasa. Ha, itu adalah pekah dia. Tuan-tuan tak pening kepala lah, tuan-tuan bukan dekat Iceland pun. Tuan-tuan pening-pening mikir, macam mana tu Ustaz eh? Tak payah. Kan? Kita cuma duduk dalam ni, aircon dia macam ais sikit lah. Tu je. Saya sebelum masuk tadi, saya terbayang lah. Oh, asyik baik saya bawa kot, saya kata. Masjid surah ni memang sejuk aircon dia. Tapi tuan-tuan relax je kan. Betul lah kata orang, apa, ala bisa tegar biasa kan. Dan satu lagi dia sebut tadi, negara apa tadi dia kata, dia punya malam dia, dia punya puasa dia sampai 21 jam. Apa Switzerland kot dia sebut tu. Switzerland ke apa lain? Apa benda entahlah, ada negara dia sebut. Kita tak rajin pergi, kita Mekah, Madinah ke tahulah. Ya, tapi dia kata memang puasanya sampai 21 jam. 21 jam. Ya, kejap lepas pada tu Isyak, lepas tu dah subuh dah. Jadi maknanya kalau begitu keadaan dia, letih juga kita. Kita puasa macam ni boleh tak? Tuan-tuan ni. Tak, makna kita tetap bekerja. Bekerja kan? Hari ni je lah cuti. Kan? Kita memang kat Malaysia tu meriah. Orang raya pun kita cuti, kita raya kita cuti. Kan? Orang sembahyang kita cuti, kita sembahyang pun cuti. Betul? Tu kita di Malaysia, tak apalah nak buat macam mana. Cuma, tak ada masalah. Tak makan, tapi kita tak bekerja. Urusan tetap macam biasa. So, maknanya, nak menunjukkan bahawa inilah kehidupan kita. Kan? Tapi, yang berlaku kalau lepas puasa besok, tengok tak sarapan pagi pun slow je kan? Duduk kaunter depan pun slow. Apa hal slow sangat tu? Tak sarapan pagi katanya bos, dia tengah tunggu kejap lagi rehat nak makan bawa. Teruk menurut kita, bulan puasa boleh je tak makan 12 jam kan? Elok je pergi kerja, balik kerja. So sebenarnya ini kehidupan. Sebab itu tuan-tuan, puasa bukan soal tahan makan ya? Kalau kita anggap bau puasa ni soal tahan makan, sebenarnya kita silap. Puasa mendidik kita tahan semua. Faham? Tahan semua. Apa yang dilarang agama kita tahan. Ni kita belajar ni 12 bulan. Sebab itu kita masuk bulan Ramadan, masuk bulan Syawal kan kita bertenang macam boleh tahan. Tapi pasal satu hari punya bulan Syawal, dia qada balik yang 30 hari. Sebab itu hilang terus yang kita latih 30 hari tu. Kan? Itu masalah juga. Dan inilah dia 30 hari yang kita lalu. Kita train ourselves. Kita train jiwa kita. Ya, supaya tahan tak. Oh, ni tak boleh. Ni tak boleh. Ni tak boleh. Ni tak boleh. Apa tu kita tak buat? Ya, apa tu kita tak buat? So, saya nak supaya kita fahamlah, ya. Apa yang kita ada sekarang ni, inilah kehidupan kita. Ha, cuma saya kata tadi, kita ada kontradik sikit di antara budaya. Ha, so pandai-pandailah kita adjust yang itu. Alah, tuan-tuan pun bukan ada bazar Ramadan. Saya tengok sepanjang jalan daripada keluar Putrajaya tadi, tak ada pun bazar Ramadan. Tempat tuan-tuan ni memang orang tak nak berniaga eh. Ke ada? Oh, Ustaz tak masuk lagi Ustaz. Kalau masuk tak keluar. Jadi budaya. Tuan-tuan, saya duduk tengok dekat video tu, kebar guling pun orang berkebut. Kebar berguling. Tuan pergi Negeri Sembilan, dia kubang tu bukan berguling lagi, siap parking lagi, tak ada siapa nak sibuk pun ya? Tapi kat Kelantan kan, kebar guling. Nah, tuan-tuan ni teruk betul. Memang tinggalkan media sosial sepanjang bulan Ramadan ya? Langsung tak, macam tak pernah dengar je. Kuih, nama kuih ya? Dia nyebutnya bukan kebar guling, kubang apa? Orang Kelantan sebutnya ni kubak, kubak guling, kubak guling. Gitu. Ha, itulah tuan-tuan, Jawa cakap Kelantan tak jadi benda. Nak ceritanya, itu sikit kita punya cabaran lah. Itu sikit kita punya cabaran, yang itu susah. Lepas tu, saya baru ni di mana, awal-awal Ramadan hari tu, kita buat rakaman, yes, kita buat rakaman untuk akhir Ramadan, cerita pasal bazar Ramadan. Itu realiti dia, kita nak buat macam mana. Kita duduk di Malaysia tuan-tuan. Saya kata dengan tuan-tuan, pergilah ke Mekah. Saya baru ni kita bawa kita punya jemaah lah ya. Saya beritahu dengan jemaah kita ya, syarikat saya kata, di Madinah tuan-tuan makan je, rasa nikmati berbuka puasa secara sabil ni.
Maksudnya apa yang orang bagi, orang Arab bagi tu, makanlah yang tu. Sebab di Mekah tuan-tuan tak, tak dapat nak rasa sangat macam itu. Ha, tapi bila dia pergi Madinah, dia sampai Mekah, first day kita kata macam tu, dia dia tak percaya. Sebab dia dah 4 hari kat sana, dia rasa banyak macam-macam je orang bagi. Dan hari first dia sampai Madinah Mekah buat umrah, sementara nak menunggu buka puasa, satu orang pun tak bagi makanan. Masing-masing dah letih ni, tawaf dekat 2 jam. Ya, tawaf dekat 2 jam dah menyandor dah. Yang kaki dah sakit, kaki sakit, air zam-zam pun tak ambil, apa pun tak ambil, duduk menung. Saya kata, makcik tunggu apa? Tunggulah kok-kok ada orang edar makanan buka puasa. Saya kata, tak ada harapan. Ini bukan di Madinah, ini Mekah. Orang terlampau ramai, tak cukup orang yang nak cover. Di Madinah, dia meriah. Jadi itu budaya. Itu budaya. Jadi kita nak buat macam mana? Dah budaya dia macam itu. Faham tak? So, di Mekah, Madinah ni kita memang terdorong dengan budaya. Di sini, tuan-tuan, kita kena fighting. Tuan-tuan buat ni, semua ni kontradik dengan budaya. Tuan-tuan je duduk sini tak pergi bazar Ramadan. Tuan-tuan faham ke tidak? Orang lain tak? Semua pergi bazar Ramadan. Yang kita tak ada kerja duduk, menung, menunggu. Yeah. Tapi itu realiti dia lah. Yeah. Memang kita ada sikit, kita kontradik dengan budaya. So, kita sesuaikan. Dia tidak terlalu banyak memberi kesan. Tetapi, masih lagi, apa yang kita buat hari ini ni, dalam bulan Ramadan, inilah lingkungan kehidupan kita orang Islam. Yeah. If you want to see how is Muslim life, understand? Tuan-tuan, saya cakap orang putih, tuan-tuan jangan beria sangat dengar. Jangan percaya no. Tak, kalau kita nak tahu macam mana kehidupan kita as a Muslim, inilah dia tuan-tuan. Ya, yeah? Bukan maknanya kita kata ulan orang Islam ni dia ada semayang tarawih, tak. So dia ada masa malam untuk dia qiam, walaupun susah siang dia, malam dia tetap qiam. So sebenarnya kita boleh praktis yang tu, kak. So lepas isyak, kita dah tahu kita ni jenis bang, malam memang kita susah nak bangun. Pasanglah jam macam bom macam mana sekalipun, tak bangun-bangun gitu. So boleh lepas isyak tu continue terus. Dikira solat malam. Cuma yang kita ambil tu one third. Satu per tiga, the first one third. Satu per tiga daripada tiga yang pertama tu. Kan? Maknanya suku pertama, suku kedua, suku ketiga. First quarter, second, third quarter tu. So yang paling bagus third quarter lah, ataupun 2/3 malam yang terakhir, ataupun 1/3 malam terakhir tu lebih baik. Tu lebih kurang pukul 2 ke sampai sahur. Tapi yang kita buat tarawih lepas isyak. Okay, so sebenarnya kita boleh continue. Paling simple apa? Kita buat solat witir. Dan kita memang tahu dah susah nak bangun bang, tak payahlah agak-agak, saya akan witir nanti lepas kiam malam kau. Tak payahlah bang, setakat ni 4 bulan tak pernah jadi kan. Jadi lepas isyak witir sambung. Ya, yeah. Boleh. Kerana itu dah sudah kira malam dah, solat malam. So ini life, kehidupan kita. Yeah. Kita lapar nak makan ni, berapa jam? 7-4 minit. Tak, bukan saya kata kita ni lapar. Maksud saya, kita berpuasa kan lapar? Yelah, tuan-tuan, ke tak lapar? Ah, bohong sangat tuan-tuan ni. Nyampah menor saya. Tak adalah Ustaz, tak lapar lah kata dia. Tak lapar, kita lapar. Eh, tapi kita diajar juga bila kita berpuasa, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'im syai'an. Bila kita berpuasa, tetap kita suruh bagi orang lain makan. Nampak tak? Kita lapar ni, kita lapar, tetap bagi orang lain makan. Jangka kalau kita lapar, kita je lah balut. Betul tak? Dah kita lapar, lain dah masa tak lapar. Tapi tuan-tuan tengok, subhanallah, bulan Ramadan, orang bagi makanan. Ya, orang bagi berbuka puasa. Kita Malaysia hebat. Di Malaysia je ada moreh. Moreh ni tuan-tuan cek dan kitab, tak jumpa bab moreh. Bab iftar ada tuan tak? Ya? Bab iftar ada. Bab moreh tuan tak jumpa apa perkataan moreh tu? Al-morehu. Di Malaysia je ada. Kan? Lepas tu kadang-kadang setengah-setengah tempat, moreh dia lagi meriah daripada berbuka puasa. Sini tak tahulah. Sini macam mana?
buka puasa eh? Cakilah berbaloi lah sikit datang. Jadi tuan-tuan sekalian, tu yang kita nak kongsikan pada petang ni. Saya tak nak klise sangat tuan-tuan bincang bab Ramadan ni, ya. Tidak nanti kita nampak sama semua. Lagi pula tuan-tuan jenis tak bagi tajuk. Ustaz tu pun cerita tu, kita la'allakum tatakun. Semua la'allakum tatakun je. Kan, mabuk kita 30 hari. Tapi saya nak ajak kita tengok pandang daripada angle yang lain. Ya. Inilah kita. Inilah kita. Ya. Inilah kita. So kita hidup dalam bulan Ramadan, kita melalui hari-hari kita sebagai orang Islam kekal sama, dan kita tak berubah. Kita tetap kita. Maksud tak berubah apa? Tak ambil cuti pun. Tak ada orang 30 hari Ramadan aku tak larat kerja, aku cuti. Ya, yang biasa yang cuti orang menyanyi je. Pasal tak? Bagaimana you punya career di bulan Ramadan? I akan berhenti dulu, I jom bertabak. Jadi penyanyi bulan Ramadan dia jom bertabak. Contohlah, marah penyanyi. Ada artis ke sini? Tak ada, Tak, maknanya begitulah. Lepas tu kita kata kita punya life sama. Tak ada berubah. Yang arkitek-arkitek, yang driver-driver, yang kerani-kerani, yang engineer-engineer, yang manager-manager, tak ada berubah, tak ada. Tak adalah pula semua apa nama ni? Berpuasa tinggalkan kerja masing-masing, berhenti kejap. Tak. Cuma 10 akhir tu, itu saya kata juga tadi. Kita tuan-tuan, dia ada kontras sikit dengan kita punya life. Bukan life, budaya. Yang ini saya nampak tak berapa nak berjaya sangat. 10 akhir. 10 akhir ni untuk iktikaf. Iktikaf. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, saya tahun sudah saya beraya di Mekah tuan-tuan. Tahun sudah. 3 hari sebelum raya saya pergi. Bawa semua family. Saya nak pergi Mekah, nak rasa betul-betul pergi Mekah. Tak bawa jemaah lah. Saya seorang je. Kalau bawa jemaah, kita kena entertain jemaah. Ya, jadi kita nak kena tengok jemaah, cerita apa dia, cerita dia, kita kena melayan dia. Jadi kita tak sempat nak melayan kita. Jadi kita pergi kita je. Ha, itu memang kita betul-betul pergi Mekah. Rasa Mekah tu anak yang punya. Jadi kami pergi anak-beranak je tuan. 10 akhir. Orang iktikaf. Masuk masjid, duduk sini. Oh sorry, ada orang. Sini ada orang. Dah tu bila yang tak ada orang? Sebab di Saudi ni, di Mekah Madinah dibenarkan 10 akhir. Kita terus bertapa dalam tu. Bukan 10 akhir sebenarnya. Bulan Ramadan seluruhnya boleh tidur, bawa selimut terus tidur. Dia malam jaga, malam jaga, siang dia tidur. Dia tidur kat situ juga, kat mana dia solat. Nak pergi toilet, toilet kat luar. Lepas tu masuk balik, duduk balik situ. Siap dengan selimut, berkelubung, dia tak kacau sepanjang 30 hari Ramadan. Cuma Madinah dia ada keluar baru ni statement, siapa nak iktikaf duduk atas masjid, jangan duduk dalam masjid, ganggu. Tapi atas masjid terbakar lah tuan-tuan musim panas ni. Siapa pula nak duduk atas masjid tu belum musim panas ni? Tapi nak cerita dia, yang ini kita tak berjaya sangat, betul tak? Ke ada yang tuan-tuan iktikaf 10 hari last? Boleh tak bagi suami kita iktikaf 10 hari last? Boleh tak? Dia iktikaf ni kak, dia tak boleh keluar kak ya. Iktikaf mesti duduk dalam masjid. Dia masuk ada waktu dia, keluar ada waktu dia. Masuk sebelum terbenam matahari, dia keluar. Lepas terbenam matahari, dia kira sehari. Baru dia kira iktikaf, bukan duduk nawaitul iktikaf. Tak, bukan itu. Ni iktikaf yang betul-betul yang sunnah pada 10 last Ramadan yang Nabi buat. Dan bila dia keluar, so kalau dia masuk daripada hari 21, dia keluar hari raya pertama. Faham? Tak? Boleh? Maksudnya dia keluar hari raya pertama tu, dia balik rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Mak, ayah balik. Ah, suruhlah bapak kau duduk je kat surau terus, tak payah balik. Kan? Malam raya pun dia kat surau tu je main. Tak, maknanya yang itu kita payah sikit sebab kita orang Malaysia ni balik kampung sebagainya. Tapi sebenarnya boleh buat. Tapi saya hanya jumpa adalah setakat semua saya ni tuan-tuan berpusing ceramah, ada satu orang saya jumpa, itu memang istiqamah. Setakat saya kenal dia, dia ada pangkat juga, somebody juga di bank negara. 10 akhir dia ambil cuti. Memang cuti dia 10 hari tu dia haskan. Setahun tu 10 hari memang untuk Ramadan. Dia ambil cuti. Malam 21 dia terus dia iktikaf. Ya. Lama lah saya tak jumpa pun. Tapi setakat yang saya jumpa lah,
Masa itu saya mengajar di band negara, saya ingat 3 tahun, 4 tahun, memang itulah. Setiap kali masuk ujung Ramadan, dia akan cuti. Istiqamah dia. Dia ambil etikaf. Oh, dia 10 hari itu untuk etikaf di bulan Ramadan. Di masjid. Sebab itu memang syarat dia. Mesti di masjid. Tak boleh keluar. Kalau bini datang pun, kat border je. Ah, nak apa? Macam Sayyidatina Aisyah datang kepada Nabi untuk sikat rambut Nabi SAW. Border. Tak boleh keluar. Nah, itu dia. Okey, tuan-tuan, kita buka puasa ke tidak hari ni? Saya tengok tuan-tuan buat tak tahu je. Buka pukul apa? Kita 7. Padahal tuan-tuan bertenang lagi ya. Tapi saya ingat cukuplah tuan-tuan ni, kita bagi tuan-tuan duduk masing-masing. Kita nak ambil kesempatan ujung akhir daripada buka puasa ni untuk berdoa. Ya, jadi siapa tak sambil-sambil tuan-tuan nak menunggu buka, kita boleh masing-masing berdoa supaya tak adalah kita tinggal waktu-waktu yang terbaik tu, insya-Allah. Okey. Saya rasa itu saja tuan-tuan untuk petang ni. Sekadar kita santai berbual apa nama ni, untuk kita fahamkan apa yang kita buat dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan baru separuh. Malam ni dah kunut. Hah? Belum kan? Besok. Besok malam eh. Pasal Mekah tiap-tiap hari kunut. Dia daripada hari pertama dah kunut dah. Tak apalah tuan-tuan, tu pening kepala lah. Mekah. Di Mekah, sini bukan Mekah. Jadi ikut kita lah. Tak ada masalah. Okey. So kita jumpa lagi insya-Allah tuan-tuan puasa tahun depan. Wallahu alam. Aku qulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.